Tapi pas udah saya dekat, mobil ini langsung mundur, langsung lari arah sini. Nah, yang berdiri itu lari. Itu kayaknya mobilnya aja. Belakang, Kak. Dekelnya ininya. Iya, saya tidak. Ya, di mall sama dia. Jadi pas jam 4 sore ketika saya mau pulang dari warung, terus saya ngedapatin ada orang yang ngelihat ke arah saya sekitar arah 500 meter. Pas saya ngedekat, langsung mobil saya mundur ke arah Jalan Sukabumi. Terus si orang tersebut langsung lari masuk ke Honda Brio yang terparkir di situ yang warna putih, lalu ngikutin mobil yang diambil ini. Itu sekitar jam 4. Tempatnya di mana TKP-nya? TKP-nya di Ongkrak, Bantar Badak. Bantar Badak ya? Ini tahu di sini dari mana Pak mobil sini Pak? Apanya Pak? Tahu di sini mobil ini? Ada teman saya kebetulan kan saya masang status di WA langsung dia bilang katanya ada mobilnya terparkir di depan ini di depan BNI sekarang. Jadi mobil tersebut udah diambil sama pelaku? Udah. Pak kalau ya? Kalau boleh tahu berapa orang Pak yang Bapak tahu Pak? Tiga orang. Ya. Ciri-cirinya Pak? Kalau yang berdiri mencium pakai jaket hitam tinggi kecil, terus pakai jaket hitam isinya ada warna merah. Tuh, terus pakai ini batu. Jadi kepemilikan mobil ini yang punya siapa? Punya adik saya. Ada ya? Oh, oke.